Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bedil yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan dan juga dipanjangkan umurnya juga. Amin. Oke, itu kali ini saya akan merekomendasikan untuk senapan angin Predator semi-sensi. Untuk apa-apa senapannya, tonton video sampai habis dan pastinya jangan lupa di-subscribe juga. Oke, di belakang saya sudah ada 3 senapan angin Predator, yaitu 3 senapan angin Predator semi-sensi. Yang pertama di senapan angin Predator Barakuda, yang kedua senapan angin Predator Sunder Bolong, yang terakhir senapan angin Predator Krokodil. Kita bahas untuk spek-speknya dari Predator yang pertama dulu, senapan angin Predator Barakuda. Kita akan ulas spek-speknya dari ketiga senapan angin yang ada di sini. Kita ulas untuk senapan angin yang pertama dulu, senapan angin Predator Barakuda. Kita ulas untuk spek-speknya dari bagian kini sampai ke bagian belakangnya, atau sampai bagian depannya sampai ke bagian ujung popornya. Oke. Di bagian depannya sini sudah ada bagian larasnya. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombong. Juga di sini ada bagian double serombong yang berwarna merah di bagian dalam, namanya juga bagian serombongnya. Yang berwarna hitam di bagian luar, di bagian diri sini namanya juga bagian serombongnya. Untuk bagian serombong sini itu diameternya 22 untuk panjang larasnya. Panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujung laras di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga. Kalau misalnya kalian suka berdua subsnya, itu kalian banget gantinya menggunakan peredam juga. Karena untuk bagian penutup laras biar diganti menggunakan peredam juga. Kalau kalian suka berdua subsnya atau berdua yang tidak bisa, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup larasnya gitu. Ini di bagian bawahnya sini, di bagian bawahnya laras tuh juga ada bagian tabungnya juga. Ini namanya bagian tabungnya. Untuk bagian tabungnya di sini tuh menggunakan tabung Venom 500 cc. Bukan menggunakan tabung gak sem, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500 cc. Dan untuk di antara laras dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga. Untuk bagian satu cincin laras itu fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya aman-aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras di area tabungnya di bagian sebelah sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Dan juga di bagian belakangnya tabung di bagian sebelahnya sini itu ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasnya ada di bagian letak manometer. Untuk bagian letak manometer ada di bagian sebelah mana sih kak? Yaitu bagian letak manometer itu ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, itu di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya. Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000, itu bukan kan sih, jangan sampai di nolkan supaya itu tapi tidak mudah bocor sama anginnya, pasnya tidak mudah rusak juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dinolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian sebelahnya sini, untuk di bagian sebelahnya sini sudah ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya sini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber dual seri 6 yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Ini di bagian sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya juga. Yang kalau kalian menaruh teleskop itu pasnya ada di bagian chamber, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Lalu di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian peluru juga. Untuk bagian pengisian peluru itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya.
Ini juga di bagian sampingnya chamber, di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya di sini sudah menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever. Bukan lagi menggunakan tarikan grill, tapi sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever atau menggunakan tarikan yang modern. Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu. Dan juga di bagian bawahnya sini, di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mesh, kan senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger mesh dan juga ada trigger kasih. Tapi kalau senapan angin Predator Barracuda ini sudah menggunakan trigger mesh atau trigger yang modern. Dan juga di bagian atas trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga. Yang fungsi sebagai pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan mencari pengaman picu atau bagian safety triggernya saja, supaya senapan angin pasti akan aman banget dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang. Lalu di bagian sini juga ada bagian hand grip-nya atau bagian pegangannya juga. Untuk bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Lalu di bagian belakangnya chamber, di bagian sebelah sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu belum. Small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big game dan small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan juga di bagian belakangnya sini juga ada bagian popor juga. Bagian popornya ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Karena untuk bagian popor ini bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Oh tadi spesifik senapan angin yang Predator Barracuda. Selanjutnya kita bahas senapan angin yang kedua, senapan angin Predator Sunder Bolong. Untuk Predator Sunder Bolong ini, untuk bagian larasnya ini menggunakan laras GSM dan pasti sudah dilengkapi dengan bagian serabut. Di sini ada bagian double serabutnya juga. Untuk serabutnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Lalu di bagian sini juga ada bagian penutupan juga, karena di setiap senapan angin pasti ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga. Kalau misalkan jika berusaha sepat atau berbuat tidak bersih, itu bisa banget diganti menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya. Dan juga di bagian bawahnya laras, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya sini menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung Venom. Dan untuk laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin juga. Untuk bagian cincin laras untuk fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ya, aman banget kalau sudah ada bagian satunya di antara tabungnya di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Lalu bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian anginnya di bagian sebelahnya sini untuk pengisiannya sudah menggunakan mini cooper juga sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk bagian kapasitas anginnya itu biasanya ada di bagian manometer di bagian sini. Untuk bagian kalian kalau melihat untuk kapasitas anginnya itu ada di bagian manometernya, ada di bagian bawahnya senapan angin, ada di bagian sini untuk bagian manometernya. Untuk kapasitas anginnya sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilipkan juga untuk bagian pengisian tabungnya, supaya tabungnya tidak mudah rusak, selamanya pastinya tidak mudah rusak juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilipkan, apalagi dienalkan untuk bagian pengisian tabungnya. Lalu di bagian sini, di bagian tengah-tengah sini juga ada bagian chamber juga. Untuk bagian chambernya juga sama menggunakan chamber brush seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber saya itu, tapi sini menggunakan chamber glass serinya itu masih semi CNC semua. Di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya juga di bagian chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Lalu bagian pengisian peluru itu pasti ada di bagian tengah-tengahnya chamber, ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya juga. Untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian tarikannya, untuk bagian tarikannya juga sini menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever semua, sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena sini menggunakan bagian tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan gede untuk bagian tarikannya.
Dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian trigger ini juga sama menggunakan trigger mas, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Untuk bagian hang gripnya, itu ada di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian hang gripnya ini sudah menggunakan bagian hang grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian ini tidak akan mesin, kalian sini sudah menggunakan bagian hang grip yang ori, yang akan aman banget saat kalian pegang, saat tangan kalian licin. Untuk di bagian belakangnya yang berada di bagian sini itu ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk game besar, small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big game yang besar, small game itu yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan untuk bagian powernya, untuk bagian powernya juga sini itu sama menggunakan power CTR semua atau menggunakan power maju mundur. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Kalau untuk bagian powernya bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga. Dan juga di bagian belakangnya power juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk kita bahas seperti senapan angin yang pertama dan juga senapan angin yang kedua. Sekarang kita lanjut ke senapan angin yang terakhir atau senapan angin yang ketiga. Untuk senapan angin yang ketiga itu senapan angin predator krokodil. Kita bahas dari bagian laras sampai ke bagian ujung popornya. Untuk bagian laras ini sini menggunakan laras tidak yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di sini itu ada bagian double serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Di bagian laras juga ada bagian penutup laras juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan dan juga untuk bagian penutup larasnya. Dan juga di bawahnya laras bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom. Dan untuk di laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin laras juga. Untuk bagian laras ini fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Yang aman banget kalau sudah ada bagian satu dari antara laras tabungnya di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Dan juga di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler juga sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasnya ada di bagian manometernya. Untuk bagian letak manometer ada di bagian sebelah, ada di bagian sampingnya pengisian angin, yaitu di bagian sebelahnya sini untuk bagian kapasitas anginnya atau bagian manometernya. Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misalnya sudah mencapai 1000 berkali sih jangan sampai dinolakan supaya tabungnya tidak mendebol, terus senapain anginnya pasnya tidak mudah rusak juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dinolakan untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian chambernya, untuk bagian chamber sama menggunakan chamber brush seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7. Jadi bagian chamber di bagian sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya juga. Hanya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian chamber, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian peluru juga. Untuk bagian pengisian peluru ada dua juga, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya. Untuk bagian samanya di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya juga sama menggunakan tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever, sehingga lebih mudah banget dan pasnya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena disini sudah menggunakan bagian tarikannya modern atau menggunakan tarikan seat lever. Untuk bagian triggernya, untuk bagian triggernya itu ada di bagian sebelahnya sini. Untuk triggernya di sini sudah menggunakan trigger yang modern atau menggunakan trigger mesh, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Dan juga di bagian sampingnya sini juga ada bagian helmnya atau bagian pegangannya juga. Untuk bagian helmnya ini sudah menggunakan bagian hang grip yang ori. Untuk di bagian belakangnya di bagian sini juga ada bagian setelan pohonnya juga. Untuk bagian setelan pohonnya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk besar semua kayak baby, biawak dan lain sebagainya juga. Hanya burung besar yang berkaki 4, kalau small game itu baru yang burung itu semisal kayak burung tupai dan lain sebagainya juga. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan pohonnya. Yang big game dan small game itu untuk yang kecil, untuk bagian setelan pohonnya.
Dan juga di bagian belakangnya stempel di bagian sini juga ada bagian popornya juga. Bagian popornya di sini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sanden bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi itu spesifik dari ketiga senapan angin yang ada di sini. Sekarang kita lagi bahas ke harga dari ketiga senapan angin ini. Untuk harga senapan angin yang pertama, senapan angin Predator Barracuda, harganya pastinya harganya itu murah banget. Harganya di harga 3.600.000, sudah ada 7 bonus kelengkapannya, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS nya juga. Senapan angin yang kedua, senapan angin Predator 9 balong, harganya itu harganya cuma 3.700.000, sudah ada 7 bonus kelengkapan, juga ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS nya juga. Untuk senapan angin yang terakhir, senapan angin Predator Krokodil, harganya sama kayak senapan angin yang pertama, senapan angin Predator Barracuda, harganya cuma 3.600.000, juga sudah ada 7 bonus kelengkapannya, juga ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Harganya murah banget, kalau sudah mendapatkan senapan anginnya pasti kualitasnya itu mantap banget dan juga mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Kalau kalian minat dengan senapan angin ini, wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Dan untuk kalian kalau ingin lebihan atau selebihan kelengkapannya, ada pompa dan juga ada tele, kalian cukup tambahin saja itu 700.000 saja, kalian sudah mendapatkan untuk pompa dan juga mendapatkan telenya juga, cukup penambahnya 700.000 saja. Dan untuk senapan angin, kalau kalian membeli senapan angin juga ada garasinya juga. Untuk garasinya itu ada dua, ada garasi akurasi dan juga ada garasi tabungnya juga. Untuk garasi akurasinya di 2 minggu, untuk garasi tabungnya di 2 bulan saja. Dan untuk bahan packingannya di sini sudah menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih aman dan pastinya tidak akan merusak saat diantar ke rumah kalian, karena sudah menggunakan bagian packingan dari kayu. Dan juga di sebelum dikirim untuk bagian senapan anginnya pastinya ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Biar kalian bisa lihat tuh bagian senapannya pasnya tuh lokasinya tuh mantap banget saat diantar ke rumah kalian. Kalian makanya di sini tuh ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian gitu. Dan juga di senapan angin juga ada dua cara bayar, yaitu hasil TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Saat TOD pastinya gampang banget, kalian cukup mengirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Untuk transfer bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, sedikit rekomendasi, jika saya kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk kejadian, tulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dia pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.